Ih, cakep. Ini kalau misalkan dipakai satu swatch doang, tadi kalian lihat kan. Ini warnanya bagus banget. Ini kayaknya favorit aku sih. Tapi kita lihat dulu nanti. Saya salah sangka, guys. Ternyata bagus. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Biasanya orang tahu aku gara-gara aku sering swatches lipstick. Kamu bisa lihat sendiri, aku udah punya videonya banyak. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan bell notifikasi channel aku supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Video kali ini spesial aku buatin buat Kak Amalia Agustin dan Kak Deana Sutisna yang udah request ada lip tint baru Kak dari YOU yang neon lasting tint, cuman ada 4 shades. Oke, aku buatin ya videonya. Ini aku udah punya 4 shades lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Kamu juga bisa loh request video apa aja. Caranya gampang banget, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalnya banyak yang request, bakal aku buatin videonya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke video. Kalau kalian mau langsung swatches-nya, skip aja ke menit ini, tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Nah, ini dia produknya. Ini adalah YOU Neon Lasting Lip Tint. Ya, nanti kalau misalnya kalian beli, gak bakal ada box-nya ya. Kalian bakal dapat kayak gini, nanti ada plastiknya gitu di luar. Aku beli harganya di 45 ribuan apa ya. Dan dia ada 4 shades kayak gini. Ada yang netral, pink, merah, orange. Namanya tuh Neon Lasting, jadi mungkin harusnya sih long lasting ya. Ini aku udah siapin minum. Aku baru pake BTW sebelum syuting. Nih. Kalau kalian tanya finishnya ya kayak lip tint gitu, nge-stain. Menurutku nggak ada glossy ya, kalian bisa lihat sendiri. Nggak ada glossy, nggak ada apa, pokoknya ya kayak lip tint nge-stain gitu. Dan ini aku bakal minum. Dan aku minumnya bakal, ya udah kita minum aja. Rip, ini minumnya ke lip tintnya ke mineral. Itu sengaja ya aku iniin apa kena-kenain. Ini aku kasih pakai tisu. Ada beberapa, ada sedikit yang transfer. Tapi aku mau liatin lagi. Sejujurnya aku nggak tahu ya dia ngasih ini berapa lama. Tapi kita minum aja. Tapi justru aku tuh orangnya nggak suka yang stain banget gitu loh, karena aku udah pakai-pakai. Ini aku tes ke tisu lagi. Bentar. Oh, sudah tidak ada, guys. Nih, fokus. Ayo, tuh, udah gak ada ya. Mungkin dia sisaan nge-stainnya segini. Kalau kalian yang udah pernah pakai seharian, nanti aku pakai seharian juga. Tapi kalau misalnya kalian yang udah coba produknya dan pakai seharian terus mau share experience, boleh banget ya. Tulis aja di kolom komentar biar orang-orang pada kebantu. Udah sih gitu aja, kita langsung masuk ke swatches-nya ya. Shade 078 Casual. Dia warnanya kayak coklat yang orange gitu ya. Jadi kayak oranges brown. Coklat yang ke orange-orangean. Gak coklat banget, gak orange banget, tapi coklat yang ke orange-orangean. Aku bakal pakai dua kali ya, guys. Aku pakai sedikit dulu, nanti aku pakai banyak, tenang aja. Dua-duanya bakal aku liatin. Ini aku pakai dikit dulu. Kayaknya ini best seller sih. Aku juga pas nge-swatch kayak I love this color. Ih, cakep. Ini kalau misalkan dipakai satu swatch doang, tadi kalian lihat kan. Dan aku sekarang bakal pakai lebih banyak. Kira-kira 3 swatch lah ini. Ini warnanya bagus banget. Iya. Ini kayaknya favorit aku sih. Tapi kita lihat dulu nanti. Oke. Dan ini kalau misalkan dipakai 3 kali swatch. Sekali lagi, ini dia shade Casual. Kita move shade berikutnya. Shade R189 Urban Disco. Dia hintnya pink gitu ya, kalian bisa lihat pink. Ini aku pakai satu swatch dulu. Hmm.
Ini di kamera kok bagus banget ya. Bagus kan? Nah ini aku tuh tadinya takut loh pakai, soalnya kalian bisa lihat kan ini pink banget, tapi ternyata pas di bibir bagus ya, Bo. Ini dia kalau misalkan Urban Disco dipakai satu swatch. Sekarang kita bakal pakai 3 swatch atau 2 swatch, nanti kita lihat aja ya. Nih, pakai. Tapi warnanya tuh kayak seger banget gitu loh. Oh iya, dia ada wanginya ya, BTW. Ini sekitar 3. Saya salah sangka, guys. Ternyata bagus. Ini kita saksikan bersama, ternyata bagus ya. Apalagi kalau misalkan kalian pecinta lipstick pink, kalian pasti suka banget sumpah sama ini. Sekali lagi, ini dia shade Urban Disco. Bagus. Kita move ke shade berikutnya. Shade R498 Red Hot. Warna dia merah ya. Tuh, merah. Ini aku pakai satu kali swatch dulu. Ini dia Red Hot kalau misalkan satu kali swatch. Kalian bisa lihat pokoknya warna dia tuh merah ya tuh. Ini aku bakal pakai full lip. Wow. Jujur menurutku ini walaupun kayak terang gitu, tapi terangnya tuh bukan terang yang tacky atau norak gitu loh. Terangnya tuh terang yang bagus gitu loh tuh. Sekali lagi ini dia shade Red Hot. Kita move ke shade berikutnya. Shade R788 Dynamic. Shade dia itu pokoknya agak orange gitu ya. Shade dia tuh pokoknya agak orange gitu ya nih. Bedanya kalau misalnya ini kalian kelihatan kan, ini tuh coklat. Yang ini tuh orange gitu. Kelihatan lah ya. Ini aku pakai satu swatch dulu ya. Tapi jujur ya, satu swatchnya aja tuh udah pigmented banget gitu lah. Bisa kelihatan kan kayak hint orange-nya gitu yang lebih keluar. Ini dia shade Dynamic kalau misalkan dipakai satu swatch. Sekarang aku bakal pakai full lips. Dia tuh kayaknya kayak oranges red. Nah ini dia kalau misalkan Dynamic dipakai full lips. Okay, and that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. As always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang butuh referensi lipstick. Kalau nggak butuh juga nggak apa-apa, di-share aja. Nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!